Ini adalah Bulletin Anime versi Speedrun versi Bobo Boy. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Video Bulletin Anime versi Bobo Boy yang saya nak speedrun. Maksudnya, saya nak baca berita tu cepat-cepat. Okay, tak nak banyak-banyak sebab kalau saya baca panjang-panjang, panjang video ni. So, kita nak speedrun. Tapi sebelum kita speedrun apa-apa, ada beberapa pesanan. Pesanan pertama, saya nak minta semua untuk subscribe ke channel Sifudin. Kalau anda belum lagi subscribe, subscribe ke channel Sifudin. Pesanan kedua, video ni mungkin ada spoiler Bobo Boy Galaxy. Sorry, episode 1. Jadi, pastikan kalau korang belum tengok, pergi tengok dulu. Pasti, tapi ramailah dah tengok, dah berjuta-juta views kan. Lepas tu, yang ketiga, video untuk review Bobo Boy Galaxy Story. Video di mana saya akan cuba bandingkan antara komik dengan episode 1 ni. Benda tu akan keluar tak lama lagi. Saya sedang menulis video tu. Masih tengah tulis. Sebab sebenarnya confused nak buat macam mana. So, kita tengah fikirkan lah. Okay, sedang tulis. Harap-harap video tu akan keluar dalam esok atau lusa. Tak pastilah. Tapi sebelum hujung minggu ni, insyaAllah memang keluar. Okay, so nantikanlah . Subscribe kalau korang berminat nak tahu perbezaan di antara komik dengan animasi. Alright, tak nak buang masa. Jom kita cerita satu per satu. Okay, berita-berita baru berkenaan Bobo Boy sahaja. Ada lagi berita anime lain, saya tahu saya tertinggal. Kalau korang nak saya ulas tentang apa-apa berita, komen dekat bawah pasal berita tu. InsyaAllah minggu depan punya bulletin anime, mungkin kita akan bincangkan. Okay, alright. Jom kita pergi ke berita yang pertama. Berita pertama, Bobo Boy Galaxy Sorry ini kembali dengan orang kata satu bam, you know, satu impact yang besar. Sebab dalam masa 24 jam, Bobo Boy Galaxy Story berjaya merangkul 3 juta tontonan, 3 juta views hanya di YouTube. Tak campur yang dekat Netflix lagi, tak campur, okay. So 3 juta hanya di Netflix. So itu berita yang first yang kita nak share lah. Okay, so tahniah kepada Monster. Saya nak ambil kesempatan cakap tahniah kepada Monster. Saya rasa, personally I think, episode 3 nanti lagi banyak views dan episode-episode lain lagi banyak views. Tu saya rasa, but you know, saya baru tengok 3 episode, so tak boleh cakap pasal episode 4, 5, 6 tu. Anyways, kita pergi ke berita seterusnya. Alright, berita seterusnya adalah berkenaan dengan Netflix. Bobo Boy Galaxy Story, kalau korang tak tahu, dia ada juga dekat Netflix. Dan Netflix ni banyaklah kelebihan dia. Okay, kat sini kita boleh nampak dia dalam HD, 5.1 audio. Ada dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Kemudian ada subtitles yang berbeza-beza. Subtitles bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Vietnam, bahasa Filipina, Tagalog dan juga bahasa Thailand. So semua tu ada dekat subtitle. Okay, kalau korang nak saja-saja on subtitle Thailand for some reason, buatlah, ada dekat Netflix. Okay, itulah kelebihan. Kalau kita tengok dekat Netflix, ada juga bahasa Inggeris. So saya memang tengok yang pukul 10 tu saya tengok dekat YT, and then malam pukul 7.30 saya tengok yang bahasa Inggeris. So dah 3 kali satu episode 1. Ha, macam tu. Seterusnya adalah ini. Okay, ini adalah Q&A bersama Encik Anas dan Encik Zubir. Benda ni dah berlaku hari Ahad lepas. So basically pukul 10 keluar episode, pukul 11 mereka buat live stream di TikTok Bobo Boy. Cumanya kita ingat benda ni semua sekali je, tak. Monster sebenarnya nak buat banyak kali. Saya rasa setiap episod, lepas setiap episod, diorang akan buat. Okay, so tu yang saya nak pesan lah. Kalau korang belum follow Bobo Boy dekat TikTok, pergilah follow. Hari Ahad pukul 11, mereka akan buat mereka akan buat live stream ni lah, di mana mereka akan jawab soalan-soalan semua orang sambil-sambil mereka jual-jual barang terbaru mereka. So bolehlah korang pergi ke TikTok, pergi follow Bobo Boy. Tak salah saya, lepas episod 2 ni kita akan ada Bobo Boy. Okay, Nur Fathia Diaz, okay, Fathia, dia yang akan jadi dia akan jadi salah seorang host lah, akan jadi seorang guest. Tak tahu dengan siapa, dengan Cik Zubir ke, dengan Cik Anas ke, diorang akan buat Q&A lah. Mungkin mereka bertiga, I'm not sure. Tapi hari Ahad ni ada Bobo Boy. Katanya lah, okay, hari Ahad lepas katanya macam tu. So, pergilah follow TikTok Bobo Boy untuk tengok Q&A ni. Dan kat Q&A ni banyak jugalah benda yang Cik Anas terangkan kepada yang tak faham. Okay, boleh tanya soalan. Tanya soalan betul-betul lah. Jangan tanya soalan pelik-pelik, please. Aduh. Berita seterusnya adalah untuk peminat komik. Tapi lah, basically musim 2 juga kan. So, komik, kombinasi komik Bobo Boy Galaxy musim 2, jilid yang keempat akan keluar tak lama lagi. Okay, benda ni diorang dah bagi tahu 28 November yang lepas lah. So, keluar mungkin dalam masa 1-2 minggu. Mungkin pertengahan bulan Disember ni ataupun akhir bulan Disember akan keluar dekat Popular. Korang boleh beli secara online ataupun boleh pergi ke kedai buku Popular. Kalau ada, boleh terus beli. Okay, jilid 4 akan keluar. Alright, kepada yang belum ada komik, okay, yang macam nak tahu sebenarnya, okay, so Bobo Boy Galaxy Story ni berdasarkan komik.
oh ada komik, so saya nak baca komik tu macam mana. Okay, kalau korang tak boleh beli satu-satu, korang boleh beli yang kompilasi ni dekat Popular. Okay, untuk Aksori ni korang boleh beli dua lah, yang pertama dan yang kedua, jilid satu dan dua, dia merangkumi keseluruhan Aksori. Okay, untuk pembaca-pembaca komik yang dah tak sabar lagi, kita akan dapat tengok Boboiboy Beliung dan Boboiboy Gentar dalam buku ni. Okay, dalam buku jilid yang keempat ni. So I'm very excited. Dan juga nak baca komik extra, komik special, apa, Hangkasa. Hangkasa ada komik dia sendiri, ada dalam jilid yang keempat ni, untuk dia punya dia punya isu yang ketiga lah. Okay, yang special tu isu ketiga dia. Sebab dalam isu pertama, dalam jilid pertama, tak ada Hangkasa punya komik. Tak sabar nak baca ni. Okay, memang tak sabar. Alright, ini adalah berita terakhir. Basically beritanya, sebabnya kenapa saya buat video ni, sebabnya saya buat apa pun kata speedrun untuk berita Boboiboy ni, adalah jadual penayangan di Netflix. Adakah ini jadual penayangan di Netflix? No, this is jadual penayangan di YouTube dan Netflix. Kita dah tahu episod 1 dia keluar pada 10 pagi di YouTube dan kemudian 7.30 malam di apa tu, di Netflix. Lepas tu nanti 13 hari bulan dekat TV9. Episod 2 pula 10 hari bulan dekat YouTube, 10 hari bulan kat Netflix, waktu yang sama, tapi 14 hari bulan dekat TV9. Lepas tu episod yang ketiga akan keluar pada 17 hari bulan di YouTube dan Netflix, 20 hari bulan di TV9, waktu dia sama. Untuk episod 4 keluar pada 21 hari bulan di YouTube dan Netflix dan juga di TV9. So, bila start episod yang keempat nanti, semua orang tengok waktu yang serentak. Hari yang sama, waktu yang berbeza. So, siapa nak tengok dulu, boleh tengok dekat YouTube. Lepas tu, malam tu boleh tengok dekat TV9. Petang boleh tengok dekat TV9. Malam boleh tengok dekat Netflix. Untuk start bermula dari start episod 4 lah. Okay, episod 4, 21 hari bulan. Lepas tu, 27 hari bulan, sama juga YouTube, Netflix dengan TV9. Keluar daripada hari yang sama, waktu berbeza. Dan final episod dia, bukan pada tahun hadapan. Depan macam yang kita orang anggap, rupa-rupanya dia akan keluar pada 28 hari bulan, hari Khamis yang terakhir lah dalam cuti sekolah tu. So basically apa yang dah berlaku sekarang ni, kita akan dapat tengok Boboiboy Galaxy Sori ni dalam cuti sekolah. Dalam cuti sekolah, I am very excited. Dan ini semua terima kasih kepada TV9. Sebab TV9 keluarkan 2 episod. So dari 6 episod sorry ni, dia hanya makan masa 3 minggu sahaja. Okay, so sebab TV9 macam tu, mungkin Mosa tak nak lah orang TV9 dah keluar dulu, tapi yang YouTube dengan Netflix keluar lambat, mereka tak nak buat benda tu. So mereka synchronizekan bermula daripada episod yang keempat. So episod yang keempat semua keluar serentak, hari yang sama, waktu je berbeza. So itulah dia waktu penayangan Boboiboy Galaxy Sori. Okay, itu sahaja untuk kita punya basically bulletin anime Boboiboy ni. Kalau ada berita selain daripada Boboiboy yang korang nak saya ulas, macam saya cakap tadi, komen dekat bawah. Kalau ada berita Boboiboy yang saya tertinggal, komen dekat bawah. Memang ada pun berita lain sebenarnya. Mecha Mato masuk PUBG, lepas tu Makania yang akan keluar pada 8 hari bulan, lagi beberapa hari ada. Tapi kita fokus Boboiboy dulu untuk video ni. InsyaAllah next time kita akan fokus pada Mecha Mato dan sebagainya lah. Okay, so itu sahaja untuk video bulletin anime special ni. Kita akan jumpa di video bulletin anime yang akan datang. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.